pelan-pelan, Pak. Bapak nggak lihat itu ada jeglokan. Pak, ini mau kemana, Bapak? Ini mau jala. Jala apa? Jala ikan. Saya dari ujung sana sampai ujung sini nyari orang yang ngejala ikan. Yeah. Kebetulan saya lagi mau ketemu sama Bapak Neman namanya. Dia katanya ngejala ikan di sini. Mungkin Bapak kenal. Oh, saya sendiri, Neman. Bapak Neman? Iya. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Bapak, saya cariin Bapak dari ujung ke ujung. Iya. Kenalin, nama saya Ade. Jadi saya lagi nyari Bapak Neman nih. Jadi kita mau bikin dokumentasi tentang kegiatan kerjaan Bapak sebagai penjala ikan. Katanya juga Bapak bikin bilik apa? Iya, iya. Ya. Benar ya? Benar. Ya kalau boleh diizinin nih, saya ikut kegiatan Bapak. Pengen tahu cara ngejala ikannya Bapak gimana. Iya, kehidupan boleh. Bapak seperti apa. Sekalian kita dokumentasi nih sama teman-teman. Iya, iya. Boleh gak? Boleh. Boleh, benar? Boleh. Oke, kalau gitu. Bapak, saya terima kasih banget nih. Ini udah ketemu sama Bapaknya. Ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Sukses ya. Ayo, Pak. Kita kemana? Itu di sana. Jadi sealiran ini semua Bapak nyari? Iya, di sini. Aliran sini. Oh. Lala. Iya. Rem. Ayah. Waduh. Pada mau kemana sih? Sini. Oke, sekarang kakak pengen nanya nih tempat ngoyos padi di mana ya? Sana, Kak. Mana? Sana. Ya udah pokoknya gini, kakak kesana, kalian main aja deh kalau gitu. Makasih ya udah dianterin ya. Yeah. Pokoknya kesana kan? Iya. Yeah. Oke. Yuk. Kakak nih kayaknya mau jalan kaki aja deh kesana. Boleh nitip aja ya sepedanya ya? Boleh. Oke, nitip deh, Dek ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Pak. Ini benar nih, saya kan lagi nyari Nina anaknya Pak Neman tuh di kebun pisang. Emang di dekat-dekat sini? Di mana? Wah! Pak, pelan-pelan Pak, Bapak nggak lihat itu ada jeglokan. Waduh, untung saya nggak ini terbang. Papa tunggu Pak, Pak. Pak, ini agak jantungan ya naik ini ya. Mana itu? Oh ya, stop. Apa-apa, mencong, Pak. Iya, Pak. Bapak nih, galak, Pak. Wah, ibu lagi mohon. Masuk lagi. Ibu, kenalan dulu. Kita nggak pernah ada masalah kan di kehidupan sebelumnya? Nggak ada kan, Ibu. Masih ketabok. Daun pisang. Iya. Ini punya kebunnya, Ibu? Iya. Oh gitu, saya tuh lagi nyari Nina, anaknya Bapak Neman. Katanya kerjanya di sini. Iya. Bener? Bener. Mana Nina, aku nggak kelihatan sih. Ayo, Ibu. Iya, temenin saya ya. Aku saya nyasar. Mana? Iya. Walah, bajunya sama pohon pisang ya kan? Ya udah, aku ketemu Nina dulu ya Bu ya. Makasih banyak. Iya. Nina. Ya, ada apa? Hai, sini sayang. Kenalan, halo. Halo. Aku Tias. Kamu Nina ya? Iya. Ini aku sebelumnya mau minta izin juga nih sama kamu nih. Aku sama teman-teman lagi mau bikin dokumentasi tentang kegiatan kamu nih. Kamu tuh kerjanya emang setiap hari nyabut ini? Iya. Apa? Daun pisang? Iya. Ini daun pisangnya terus nanti diapain? Terus dijual. Dijual itu hasilnya buat kamu atau buat ibu tadi? Buat ibu tadi. Oh, jadi kamu bagi hasil gitu, nanti kamu dapat upah. Yaudah, sekarang aku bantuin ya. Ini air ya? Iya. Di sini biasanya, Pak? Iya, di sini. Nggak dalam kan ini? Tapi harus kayak deras ya, Pak? Ya, enggak sih, segini mau. Yaudah. Ntar nih. Apaan? Ember saya ketinggalan. Ember? Iya. Ya, gimana sih, Bapak? Ya harus diambil dulu. Ya udah, saya bawa ini deh, saya bawa balik. Ya. Tunggu sini ya, Pak ya. Iya, yuk. Nah, ambil ember dulu. Yuk. Atas lagi.
Masuk air. Saya minta maaf ya, Pak ya. Gara-gara saya jadi jemur dua kali itu. Bapak jadi ikut-ikutan basah. Iya, enggak apa-apa. Yuk, kita mulai kerja lagi. Ayo. Pengen Bapak tuh dapat banyak gitu ikannya. Biasanya dapat paling banyak berapa? Ya, paling sekilo, kadang setengah kilo. Ya? Enggak banyak sih. Sekilo berapa? Paling 10.000. Kadang yang nawar 5.000. Kadang kalau enggak di kilo tuh, dibungkus. Ada juga yang nawar 3.000. Ya daripada enggak kejual, ya jual aja. Uang segitu buat apaan, Pak? Ya buat ekonomi kebutuhan rumah tangga. Ya Allah. Kadang ya sering enggak dapat duit. Lu pernah nanya lagi kali kecilnya yang seberapa jauh? Tanya ibu deh. Ibu! Siapa ya? Dari mana? Bu, mau nanya. Saya mau nyari Ibu Narsih. Ya, dengan saya sendiri. Ya ampun, rezeki amat. Bu, aduh. Dari tadi nyariin ibu, bingung. Kok nyari saya ada apa ya? Gini Bu, saya kan kalau dari di rumah saya kayak gini-gini nggak ada nih Bu. Biasanya ngelihatnya di TV doang sama di komputer doang. Nah, makanya sekarang pengen tahu cara ngoyos tuh gimana sih gitu. Makanya katanya belajarnya sama Bu Narsih aja. Nah sekarang udah ketemu sama Ibu. Iya, iya. Aku pengen gabung di situ tapi aku nggak berani. Gimana jangan ya Bu? Jangan deh, kotor. Ya nggak apa-apa sih kotornya, cuman kayak lembek. Lembek? Dalam. Dalam? Lumayan. Ini apa sih Bu binatangnya? Ada apa aja sih? Keong, ya ular. Hah? Ibu, yang bener. Luar sawah. Gigit nggak? Ya lumayan gigit, cuman nggak sakit. Astagfirullahaladzim. Nggak berbisa sih. Tapi digigit juga? Lumayan, kayak gigit semut. Bu? Tapi yakin mau bantuin Ibu? Aku mau gabung sama ibu di situ. Airnya gatel. Emang kayak coba sini ibu, aku pegangin deh. Airnya gatel kan ini kalau turun ntar ibu tangannya gatel nggak pakai tangan panjang. Nggak apa-apa, airnya gatel, cuman ada boots nggak bu? Ibu pakai ya, boots? Ya. Ada. Ya, ada. Boleh pinjam? Iya boleh. Asik. Mau ya bu ya? Iya, tapi ambil. Kena tuh sebenarnya orang yang paling gak jijian, tapi Suparna belum pernah masuk ke sawah langsung kayak gini. Terus tadi begitu ngomongin keong kayak, ah okelah keong gitu kan. Tapi begitu dibilangin ular,